Adrian, Adrian. Kita belum ngelihat ini lagi sih. Apa namanya? Player-player yang sekarang kayak gimana ya mainnya? Kalau misalnya update dari yang lama-lama sih. Tujuan franchise sebenarnya apa sih Bang? Serius nanya. Tujuan franchise gue nggak tahu juga. Tanya Riot lah. Kalau dibilang yang TRS ya inilah anjing dua ini. Lagi cok. Mungkin kayaknya para-para franchise player kayaknya. Yang masuk franchise. Lagi ya? Siapa lagi sih? Yang masuk franchise? Gak ada ya? Eh, agak ya. Ini harusnya yang terbaik lah. Orang bisa lolos franchise anjing. Adrian tuh, Adrian gue sebenarnya salut sih sama ini orang. Bisa berubah anjir. Dulu cuma bisa main duelist pas zaman sama gue. Main jet aja capung dia anjing. Sekarang bisa moral. Ini kategori tier enggak menurut gua kalau para-para pemain franchise sudah pasti S lah mestinya. Orang bisa lolos franchise. Gua tier sini aja. Orang enggak punya tim. Adrian harusnya di ini. Dior. Dior culon anjing. Dior sini aja. Ini kalau bisa di bisa diganti enggak sih? Bukan enggak tahu. Nah, busuk di situ. Noxi, 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 okay lah, sosok lah. Raffi, B, Dustin. Wah, gua nggak tahu sih Berserk. Kayaknya ya Berserk kayak di boom ya jago nih. Kayaknya Berserk di boom jago nih. Oh, tier aim. Oh, boleh. Tier aim. Jangan gameplay ya. Aim ya. Aim, aim, aim. Woi, aim semua jago, bangsat. Aim siapa yang gak jago di sini, anjing? Vicky jago loh aim ya. Nanti keseluruhan gak sih, cuy? Ciro oke, okay, jago. Budi, gue nggak tahu sih sumpah. Ini harusnya yang update-update cuy. Agil di sini aja Gil, temenin kita Gil ngentot. Sesuai role aja, contohnya IGL the best Indo. IGL dikit lah bang, kek. Gue tuh bisa nilai orang bukan dari segi AM-nya contoh nih ya. Gue tuh paling penasaran sama Nakia ini coy. Ini gue lihat jago. Tapi gue nggak tahu di timnya kayak gimana. Contoh kayak si Vicky. Vicky ini jago nih sebenarnya nih. Tapi komsnya masih rada kurang menurut gue. Tapi kalau AIM jago dia. Sama kayak Fikri. Fikri jago banget AIM-nya. AIM itu udah basic yang inilah. Tapi kalau nggak tahu ya. Sekarang Fikri kayaknya udah oke lah. Yang gue lihat ya. Dulu pas gue setim sama dia sih. Masih kayak komsnya tuh. Masih bingung gua. Jadi kayak contoh gua nyuruh ini masih kayak terlalu fokus sama gamenya gitu. Harusnya kalau misalnya yang comms yang bawel tuh kayak Ucil nih. Ucil bawel nih. Dustin bawel nih. Adrian. Adrian gua nggak tahu di AE, harusnya bawel di IGL kan. Otakel. Otakel apa ya? Emang kadang susah sih kalau buat apa lu lagi main sambil fokus ngomong gitu. Tapi kalau kayak gitu sih Raffi bagus sih. Gua udah pernah ngetim sama Raffi, Raffi bagus sih. Ayam bagus, tapi gua enggak tahu minusnya Raffi itu di mana ya? Mungkin ke arah enggak tahu sih gua ya.
Agent pool, agent pool. Kira ini bagus anjir. Komsnya juga bagus, tapi gua nggak tahu mungkin sering struggle di bagian mana gua. Kayaknya si Raf ini struggle kalau setelah Sentinel-Sentinel jarang dipakai, udah nggak masuk meta. Gua ngeliatnya dia struggle di situ. Sama agent pool dia dulu cuma Sentinel doang kan. Anggap nih di Valorant nggak ada chamber. Kayak Noxie bingung main apa dia. Kalau ini kan kayak flex. Kalau ini duelist bagus, kalau ini smoker. Bagai kan emang Bagai menurut gua apa aja oke sih dia. Ini kurang luas. Karena gua nggak tahu nih yang lain-lainnya. Kayak ini kan smoker doang nih. Budi oke, oke lah Budi mah. DLB jago DLB. Good. Gak tau ya, mungkin ini salah satunya kenapa dia gak ada tim mungkin. Gue gak tau sih kenapa dia. Fokus harusnya Dewa nih. Sebenernya harus ada yang di S sih. Siapa yang di S ya? Kayaknya God almost deh. Fikri kalau komsnya bagus ya perfect anjing nih orang. Perfect player, sumpah. Tier list sesuai role. Gimana caranya tuh? Edit apa sih? Oh. Lah. Pikir kayaknya sekarang udah enggak. Sebenernya gue emang penasaran Nakia nih. Gue liat sih tembakannya oke. Cuma atau deh tema dia kayak gimana. Gue kalau main rank sama dia jarang. Yang ngomongnya tipis-tipis doang anjir. Gak tau ya. Lex Luvia tembakannya jago tapi dia kenapa diganti ya? Tau Freshness dulu jago, tapi udah hilang. Agis temenin Nagila nih. Clip lah. Si Boy, wah pas zaman dia breed sih, gokil sih dia. Posisinya gua paling kayak gini doang nih. Kayaknya ya. Gak tau lagi anjir. Bagil sini lah. Ini bisa bikin lagi nggak sih? Busuk cuma dua lah. Yang paling muda plus good attitude bang cok. Paling muda good attitude. Kan gua nggak pernah setim sama semuanya anjir. Jadi nggak tahu. Tahu guys. Minggu juga. Bikin kayak gini. Telur, telur, telur. Tiap hari Bani makan telur. Telur, telur, telur. Tiap hari Palak Bani telur.